future. Ni apa nak masak pucuk lemak pucuk ubi ya. Ni ada pucuk ubi yang dah direbus, digunting. Ni ada kacang panjang. Ni ada terong rembang ya. Nanti kita tumbuk, pecahkan. Ni ada ikan bilis. Ada cili kering dalam 10 biji. Santan pekat ya, 1 cawan. Daun kunyit. Ini serai yang dipotong, 1 batang. Ni ada serbuk kunyit sikit, perasa. Serbuk ketumbar, ujung sudu kecil ya. Garam. Ada bawang besar, 1 biji. Ni ada, ni batang kantan ya. Ni bunga kantan. Kunyit hidup. Halia, bawang putih. Serai 1 batang. Cili padi dan lengkuas. Kita pecahkan sikit-sikit ya. So dia bagi biji dia terkeluar. Biji dia sikit-sikit terkeluar. Bawang. Lengkuas. Halia. Bawang putih. Ya. Cili. Cili kering dalam 10 biji ya. Kalau ada hancur tu, kita kisar sekali ni ya. Ikan bilis. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini Upah nak masak lemak pucuk ubi ya. Okey, sila like dan subscribe. Terima kasih. Okey, minyak dah panas ya. Kita masukkan yang kisar tadi. Tumis hingga naik minyak ya. Ada kering ya. Dah kering, kita masukkan serai. Santan. Masukkan santan pekat ya. Kat 1 cawan, lepas tu lebih kurang 1 cawan air ya. Masukkan ni. Rasa ujung sudu ketumbar. Garam. Sedikit je kunyit ya. Sebab dia dah warna merah kan. Tunggu mendidih, nanti kita masukkan sayur. Sedikit garam ya. Kacang. Cubi. Daun kunyit. Pekat sangat ya.
Oke, siap.